Iron Man, enak pokoknya guys. Gitar nilon, senarnya nilon empuk. Wah, langsung dicoba aja. Ikan hiu makan tomat pokoknya. Mas, mana mas? Ya? Gitarku ini pengen dijadiin dipasang senar kayak gitu. Ini gitar ini. Lah ini gitar string kok ya mas? Ayo, bisa dipasang senar kayak gitu nggak? Ya nggak tahu, belum pernah saya. Aku pengen pasang kayak gitu ya mas. Pasang mas. Yo, bisa ya. Tau? Belum pernah kita beli senar di sini wes. Saya belum pernah tapi masa gitar string kok dipasang nilon tuh mau jadi Iron Man kok? Coba ya, bisa ya. Aduh, tapi saya nggak jamin loh mas enak apa enggaknya, soalnya saya belum pernah. Belum pernah? Belum. Nah, dicoba aja ya. Yo, ya udahlah sini. Namanya siapa? Mang Oleh. Mang Oleh. Iya. Bawa Odadi enggak? Enggak. Kalau enggak bawa enggak bisa loh. Enggak bawa ya tak beli dulu ya. Ya, sana situ masang dulu. Saya tak beli Odadi. Ya, boleh. Okay. Mang Oleh itu aneh-aneh. Udah kesini enggak bawa Odadi malah minta ganti senar nilon. Padahal gitarnya string. Terus gimana? Mau jadi Iron Man apa gimana ngono lho. Wes lah pokoknya kita ganti aja nanti hasilnya kayak gimana. Tonton terus sampai selesai, oke? Mang Oleh, udah jadi? Oke. Ini tuh aneh mas, mau gitar string kok dipasang nilon. Pertama, ini dryernya itu, ini dryer string. Jadi dia kalau dikasih nilon itu susah mas, di stemnya dia mulur-mulur nanti. Oh iya. Terus ini tadi saya simpul dulu, saya ikat 3-4 kali biar ngumpul jadi satu, baru dijepit pakai pinnya ini. Oh gitu. Seperti itu. Kali kalau nilon nggak ada ininya, itunya ya penguncinya. Iya. Terus tapi suaranya lumayan karena dia adalah gitar meranti super dengan fretboard maple. Nah, necknya mahoni, side-nya mahoni, udah rangka pinus, jadi suaranya emang gurih bawaannya mas. Cuman agak nggak keluar aja kalau diganti nilon itu suaranya. Ikan hiu makan tomat jadinya. Goblok ya? Enggak juga sih. Nah, ini kayak gini suaranya mas. Lupakanlah semua kenangan indah. Nah, kayak gitu mas. Tapi kalau enak-enak mas, nyaman. Playability-nya jadi nyaman karena dia lebih lembut senarnya mas nilon itu. Apalagi ini nilon dengan ukuran normal tension. Oh gitu. Berarti kalau dikasih yang tensinya lebih tinggi atau lebih rendah gimana? Mungkin ini aja mas, normal tension aja. Standar-standar aja ya? Iya. Nadanya juga masuk? Masuk, cuman dia mulur-mulur terus mas kalau di stem itu. Apa karena memang senarnya kayak gitu? Pertama senar nilon memang kayak gitu. Kedua, karena dia tidak pada tempatnya, terutama di dryernya ini. Terus konstruksinya juga dia dibikin untuk string. Kalau awet nggak mas? Nggak ada masalah sih kalau untuk awet atau enggaknya, nanti tergantung kita perawatannya aja. Suaranya jadi kayak gitu. Kita bandingkan dengan yang stringnya ya. Nah ini posisi sama itu ya? Sama, gitarnya sama, cuman ini. Nah, ini stringnya.
lebih keluar toh. Lebih tipis suaranya. Oh. Di tangan emang lebih lembut, nggak sakit, apalagi buat pemula. Oh. Bisa ya. Sih untuk pemula buat latihan diganti nilon gini bisa masuk. Jadi kesimpulannya gimana? Bisa nggak senar gitar string diganti nilon? Bisa dengan konsekuensi dia stemannya akan mulur-mulur. Mulur-mulur. Bisa. Bisa. Mulur-mulur. Suaranya tipis. Dan ini baru pertama dan cuma di gitar itu ya? Iya. Bisa gitar yang lain gimana? Boleh? Bisa nggak? Gitu aja? Bisa. Mungkin bisa? Bisa. Oh, kalau berdasarkan itu bisa? Bisa. Berarti bisa. Mungkin di gitar lain juga bisa? Bisa. Dan masih mungkin ya itu ya? Mungkin. Karena saya belum pernah. Cuma satu part mas. Reva apa mas? Siapa yang emang oleh mas? Akangnya. Oh ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Gitar string Meranti Super harga 500 ribuan diganti nilon. String steel diganti nilon. Untuk video selanjutnya silakan komen, atau yang mungkin mau kasih saran silakan komen, like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jogja Akustik 15 Channel. Salam Gunzu.